Assalamualaikum. Bang, di Suci biasanya kalau babak roasting tampil terakhir tuh susah. Karena kita kehabisan fakta. Tapi kalau yang di roasting orang ini, walaupun pesertanya 2000 orang, tetap gak habis-habis faktanya. Saya cari-cari tuh kemarin fakta tentang Aldi Taher. Ternyata benar bang, makhluk ini, dia lahir di Jayapura. Wih, saya juga orang timur bang, sama kita orang timur. Malu saya bang. Serius, karena bang, kita orang timur itu punya musisi-musisi yang legend. legend. Almarhum Glenn Fredly, Edo Kondologit, sampai sekarang zamannya Atmes, semua musisi-musisi hebat. Tiba-tiba muncul Anda kan aib bagi kami. Ibaratnya di parkiran mobil ada berjajar mobil-mobil mewah, Alphard, Ferrari, Lamborghini, tiba-tiba ada Tamiya. Kenapa kalau kau lahir Jayapura harusnya kau fokus sepak bola saja bang? Iya pasti dia lebih hebat dari Boas nih. Pasti setiap pertandingan nyetak gol lebih dari satu. Orang nikahnya aja hat-trick. Walaupun duanya offside. Tapi di awal karir musiknya dia, dia tuh pernah membintangi video klip ada band yang judul lagunya Manusia Bodoh. Gokil bang, pendalaman karakter sampai sekarang. Saya tuh mikir gitu bang, kenapa kau yang dipilih? Apakah pas casting berjejer nih orang-orang? Dilihat, oh ini kurang, ini kurang. Nah ini Aldi Taher, bodohnya natural. Kalau peribahasanya apa ya, bodoh natural? Aduh ampun. Jujur. Tapi dia gini-gini nih, istrinya cantik bang. Masih muda, beda 16 tahun. Wow. 16 tahun, dia 37, istrinya 21. Kasihan istrinya, masa depannya masih panjang loh itu. Sudah kau rusakin bang. Astaga. Tapi saya nonton di apa, YouTube-nya dia. Dia kan review mie ayam punya dia tuh. Review ayam sendiri. Kenapa lucu bener. Masa jual sendiri, review sendiri kan aneh ya. Apa yang ada di otakmu, Taher? Aduh bagus. Aduh. Saya perhatikan komentar-komentarnya itu. Banyak yang bilang, bang kau aneh ya. Bang kau gila ya. Yang paling mengganggu saya ada satu komentar bilang begini. Bang mending lu makan ayam. Maksudnya begini loh, kenapa dia makan ayam? Kenapa padahal dia kan lagi makan mie ayam. Oke lah dia doyan tapi kan gak gitu. gitu. Tapi dari Aldi Taher kita bisa lihat bahwa bangsa Indonesia tuh terbagi atas dua. Ada yang gak suka sama Aldi Taher tapi ada yang suka sama Duren. Saya Lekbar, terima kasih. Waduh. Gila. Aduh. Ini yang menurut gue yang paling banyak fakta-fakta yang dia cari dan selalu di setiap beatnya selalu di ikut sertakan gitu. Dan yang mencengangkan adalah dia adalah video klip Manusia Bodoh. Ya lucu banget. Kok bisa pas gitu? Maksudnya sekarang dia jadi musisi gitu kan? Iya. Maksudnya belajar banyak lah dari video klip itu. Iya. Kalau menjadi bodoh. Iya. Tapi bagus banget udah, no debat ya, udah emang nih memang. No debat ya. Enggak, tapi kan bisa dipikirin. Enggak dong. Enggak gitu dong Bang Panji, kan udah dibilang no debat. Nah, thank you. Tapi sih masih didebatin, heran gue. Udah langsung lanjut Bang Radit, seperti apa komentar? Buat gue semuanya bagus, semuanya baik. Hari ini yang paling penting adalah kita yang akan kesulitan sih untuk menentukan siapa yang paling bawah di acara hari ini. Karena benar-benar semuanya bagus. Bagus banget. Betul sekali. Thank you ya. Kalau Mas Panji bagaimana? Ya benar, gue juga ketika si Ali Akbar bilang atau dia ngungkap fakta bahwa Aldi ini dulu pernah jadi video klipnya ada band Manusia Bodoh. Dia membenarkan kalimat pertamanya bahwa biasanya kalau roasting di ujung tuh bingung. Tapi ini fakta masih sangat banyak. Ini aja gak keangkat. Abis itu ini kok bisa ya orang terakhir masih nemu fakta terlucu menurut gue. Kayaknya ini paling lucu nih, fakta paling lucu tentang Aldi Taher. Video klip ada band yang judulnya Manusia Bodoh. Lucu banget, gila. Thank you ya Ali Akbar, bagus banget. Dinar Candy. Bagaimana kamu akan tambah nominalnya? Atau akan kamu kurang? Hah?
Enggak pas 1 juta dong, ini udah pas banget. Mantap. Aku jadi pengen nonton video klip itu yang Manusia Bodoh. Manusia Bodoh. Ada band. Emang dia kayak gimana actingnya gitu? Sampai apa benar sampai jadi sekarang gitu? Mendalami itu actingnya. Selain itu, ya pokoknya kamu bagus banget pas. Terus ya itu aku jadi pengen nonton video klip itu dan buat kamu 1 juta buat kamu. Yeay. Wow. 1 juta. Ditambah. Keren. Ditambah 1 juta. Berarti 2 juta ya? 1 aja. Kalau buat Bang Aldi Taher dengan penampilan terakhir Ali Akbar. Tapi kelihatan. Ali Akbar. Ini dari semua peserta ya. Walaupun yang pertama tadi sama ya itunya. Karena ini kan sendirian ya. Yang pertama kan tadi munculnya terakhirnya berbarengan. Iya. Mereka punya wawasan yang luas loh. Tentang? Lu tentang gua itu mah bukan wawasan namanya. Wawasan itu pak terus apa gen kalau kalau nggak searching ya nggak tahu yeah, yeah. Menurut lu dari kelimanya yang paling menurut lu favorit atau yang paling pedes siapa? Semuanya menarik ya, pertahankan ya. Apaan sih Adi? Apaan sih lu? Woi lucu banget sih ya, jadi nebak-nebak doang. Mereka semua lucu karena beda-beda kan temanya kan, walaupun satu tujuan. Halo teman-teman, saya Ali Akbar, komika Suciwan X. Yuk nonton video-video terbaru stand up comedy di channel YouTube Stand Up Kompas TV. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Dan juga aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru video-video yang ada di sini.